Oke, ini yang disebut dengan pisang goroko. Kalau di luar disebutkan dengan nama pisang loe. Oke, sebentar lagi akan dimasak. Pertama-tama kita goreng di terus dulu pisang gorokonya. Ini ada nonton setia. Bentuknya agak berbeda dari pisang yang sebelumnya. Kalau yang pisang sepatu belahnya mudah, tapi ini karena banyak getahnya jadi kupasnya halus. Nah, ini yang menunggunya. Oke, inilah hasil dari mengupas sejumlah pisang goroho. Oke, tadi kita masak menggunakan minyak goreng. Minyaknya jangan terlalu kenyal. Sedikit sejengkal. Nanti kalau cara mengukurnya tunggu panas, baru diukur yang jari. Iya. Sampai jari satu. Sampai jari menghitam. Oke, setelah minyaknya panas, saatnya memasukkan pisang goroko. Inilah modelnya kalau bilang terlalu kalau sampai benar. Ya, cara membuat rica atau daun-daun dari pisang goroho. Ya, ini satu wortel, tomat, bawang merah, dan rica. Oke. Saatnya membuat dabu-dabu dari pisang goroho. Lamanya memasak pisang goroho ini berapa menit ya mbak? Mbak Nur, kita berapa menit? Sekitar 20-an detik. Nah, 20 menit ya. Mau masak nasi. Tunggu sampai pisang gorohonya mengering. Mengering. Lima tuh supaya bisa tahu supaya masuk ke pisang goroho ini. Punya atau sewarna kuning. Nah, inilah model pisang goroho ketika sudah masak ya, agak menguning. Ini yang pasti agak kore dia. Tapi dimasak lagi satu kali bilang. Ya. Untuk menjadikan hasil maksimal ya dimasak. Masak sekali lagi. Ya. Dua kali masak. Goreng. Untuk tomat dan bawangnya habis di blender, ricanya ditumiskan.
maksimal lagi mematikan bakteri. Ini merupakan campuran dari tomat, bawang merah, bawang putih, lidah, dan masak terus minyak. Ditunggu beberapa menit. Ini pisang loet yang sudah menanti yang harus dimasak. Inilah hasil dari bijak dengan pisang berohok. Oke, untuk yang merasa kurang saya campurkan kecap lagi. Cara menggigitnya di dalam.